channel Jam Tangan Original. Di sini saya akan review produk Casio General. Oke, langsung aja kita buka produknya. Nah, di sini jam tangannya. Sebelumnya kita lihat dulu kelengkapannya. Di sini ada manual booknya. Manual booknya ini ada dua. Yang satu yang di sini ini untuk full yang berbahasa Inggris, dan di sini yang untuk full berbahasa Indonesia. Ini sangat memudahkan kita untuk mengetahui cara settingnya, cara perawatannya, dan lain-lain. Oke, di sini juga ada garansi internasional. Oke, untuk jam tangannya ini seri LTP V002 GL7B2. Kita buka dulu. Jam tangan ini talinya berwarna hitam. Untuk bahan tali atau strapnya ini dari kulit atau leather. Dan untuk kepala jam tangannya sendiri ini berbahan stainless steel. Buckle-nya juga udah stainless steel ya. Untuk kepala jam tangannya ini berwarna gold dan silver di bagian backcase-nya, dan berwarna putih di bagian dalamnya. Untuk kaca di sini bahannya dari mineral glass. Jam tangan ini juga sudah water resist, tapi tidak disarankan untuk dibuat berenang karena tali atau strapnya ini berbahan leather ya. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk setting jam tangan ini. Di sini ada kalendernya. Oke, kita setting. Kita tarik setengah dulu knopnya untuk setting tanggalnya. Nah, setelah itu kita putar ke bawah untuk setting jamnya. Setting ininya ya, apa tanggalnya. Oke. Kita sesuaikan dulu tanggalnya. Nah, setelah itu kita tarik penuh untuk setting jamnya. Setelah kita tarik penuh, otomatis detiknya ini akan berhenti ya. Setelah itu kita putar ke atas untuk setting jamnya. Pastikan ketika kita putar ke atas, ini jarum jamnya mengikuti arah jalannya ya, bukan ke arah sebaliknya. Ini fungsinya untuk perawatan jamnya juga supaya lebih awet. Oke, setelah jamnya sudah sesuai, kita tekan full untuk knopnya. Detiknya akan kembali berjalan. Oke, kalau kamu tertarik buat beli produk jam tangan yang tadi, kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2 Lantai 1. Dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grosirjamtangan.com. Dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. Dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G, ada di King of G-Shock Indonesia. Dan untuk produk Alexander Christie ada di Grosir Alexander Christie. Untuk produk Seiko ada di Grosir Seiko. Dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe. Thank you.